بسم الله الرحمن الرحيم banyak soalan ni tengah malam pun nak kelai nak kelai nak ada je demo kelai ku kelai sekarang tak gaun baca sore ni dok serak pun dia kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni tak pandai bukit ahli jawab masalah tapi nak jawab sebagaimana tutu guru dia jawab ni. Ia kata, ถ้าเราติดนี่แล้วเราไปเมกะโดยที่เจ้าของนี่ไม่ยอมถามว่าเราได้อะไรจากฮัจญ์ครั้งนั้นไหมDia lekat hotel tiba-tiba dia pergi Mekah tiba-tiba dia ya belai PKI dia ni lekat hotel tiba-tiba dia pergi Mekah gini bukan Mekah waktu jalan ni Mekah negara Arab dia pergi Makkatul Mukarramah tiba-tiba tuwe dia lekat hotel tu dia tak jauh dia tak bayar lah hotel dia pergi Mekah. Ya hutai ya dua satu hutai Allah yang kedua hutai manusia. Sampai banyak ulama berpendapat ya kata nak utamakan hutai manusia belum pada hutai Allah. Ha tu dia. Pas kalau kita pergi Mekah juga seelok kita pergi minta izin kepada tuan hutai. Hei tuan hutai, mu izinlah kaku. Aku nak pergi Mekah, patut aku nak pergi berdoa dapat Baitillah, witai murah rezeki ni. Aku nak kena bayar hutang mu. Ha ni jawab, dewa pergi Mekah habis duit tak bayar dah hutangku. Tak apa aku nak pergi doa ni. Kelik menego nak tagih aku nak wui ke mu ni. Ha tu dia. Tiba-tiba bila tuai hutang tak bayar, tak jam. Dia ni boleh gapo dengan bahaji dia. Ya gini. Haji dia sah ke tak sah? Kalau soal sah ke tak sah, jawabnya sah. Ngakano dalam rukun haji tu ya sepenuh bih. Rukun haji ya wak belaka. Dia niat, dia tawaf, dia se'i. Tak gitu. Nah, dia tahluk, dia gapo, dia gi apa? Ya pergi duduk wukuf daripada Arafah. Ya cukup habis segala rukun-rukun haji. Maka tak kalau cukup rukun dia sah, maka haji dia sah. Maka dalam rukun haji ni, dalam rukun haji dia tak ada royak kata syarat kena bayar hutang baru sah. Tak ada royak lah tu. Sabik kalau pergi haji, kita lekat hutang orang, haji sah tapi tak sempurna haji kita. Haji kita tak sempurna. Sebagai apa tak sempurna ni? Dengan kerana tuwe kita lekat hotel dia tak rela, dia tak reda, dia tak jam. Maka haji kita sah tapi tak sempurna. Okey panggil. Ha sahabat tu selok kita kena pergi minta maaf, minta izin, minta rela dia. Neh, minta rela dia. Pak kita ni, oh dia bayar hotel dia, tak leh haji ya gini. Haji ni bagi orang kuasa. Dia tak kuasa, tak berdosa kita tahu. Itulah kuasa nak pergi juga, pergi umrah. Umrah murah sikit, 40-50 ribu boleh pergi dah. Haji 200. 200-100 di 300. Kenapa dah tu? Itu keadaan dia ni, sampai. Tak sempurna lah. Tak sempurna. Ya haji ni, kita nak haji ke apa? Haji mabrur. Ya haji ni ada tiga. Haji mabrur, haji malboro, haji malbrur. Kalau haji mabrur kelik Mekah jadi baik, jadi masya Allah, rajin wa'ma, tukar akhlak, tu haji mabrur. Ada setengah haji malboro, belum di Mekah tak isap rokok, kelik Mekah kau kuat, tu haji malboro. Duga mau malboro rumah. Ada setengah haji malboro, gapo malboro, belum di Mekah semaya, kelik Mekah tak maya, tu haji malboro kok. Habis itu. Bismillah. Kereta pakai minyak, aku pakai air tu buat.
Je. Dah leh. Dia kata assalamualaikum. Dia tak nak tanya sikit tapi nampak banyak ni. Dia kata kita bini motong sore. Kerja sore, anak banyak. Beri duit ke untuk laki lagi. Ha. Sarok anak ngaji lagi. Halo belah bunyi. Untuk laki makan ketung lagi. Halo nyanyi lah. Oh Thailand ni. Bini motong sore lagi. Kerja sore. Anak banyak. Kena beri duit untuk laki lagi. Sarok anak ngaji lagi. Untuk laki makan ketung lagi. Nak pasah nyanyi ke anak. Nak pasah nyanyi ke anak. Pahaya nak tanya ke apa ni? Kalau kita nak pergi kasih, boleh ke tak? Taman. Oh, tu dia. Kalau tak kasih, dia boleh anak situ. Ah, ya Allah. La ilaha illallah. Hai, kena dia. Dia kata, bini motong sore, kerja sore, anak bangi, dua belah dah anak dia. Dia titip boleh timbul lah. Ha, dengan kau dengan timbul lah, apa ini. Dua lelaki tak kerja, maka ketung, maka gapo lepas tu ni. Jadi berhibur anak itu. Ni, setahun seko, setahun dua eko, hak tu dia mengakar, dia besar dah boleh. Loh, hak tu bawa totes, depan nama, papa, hak ni beranak dah. Ah, tu dia. Lepas tu nak pergi kasih. Kasih nak buat witali anak. Boleh ke tak? Ya gini. Kalau kita pergi buat nak jadi tali anak ni berdosa, tak boleh. Ikut bala mana-mana cara pun. Kita nak buat. Ah, ada pula dah. Bila? Ada. Aku nak gelai dah. Aku takut ni. Kereta aku tak agak tu. Nih, hai. Kasih tak boleh. Sebab ni yang nyata kita nak buat kita lihat anak. Tak boleh. Ha, mereka ada darurat yang campain semua-semua darat di itu lain kira. Kalau balas ni lain. Kita makan hubat supaya nak berjaga sikit. Hak tu lain. Bukan makan hubat tambah ke anak langsung. Hak ni kasih taman. Dia tak lihat anak apabila lah ni. Hak ni tak lihat anak apabila ni. Kalau makan hubat sekadar nak berjaga. Sebab apa? Anak ramah, sanggup tak ada weh tu lagi malah hijau ni. Nak berjaga sikit. Hak tu ada ulama mengatakan harus. Sebab kita niat nak berjaga. Bukan niat nak tambah ke anak. Nak berjaga sikit. Kalau tak awak makan hubat, makan gapa. Acak. Ha? Acak. Setahun seekor. Kadang-kadang dua ekor pula setahun. Ha? Tadi Allah Rabbi. Kalau kita usaha we berjaga, ada ulama kata harus. Kalau kita nak taman, nak kasih jadi tak mari talih anak, hak tu tak boleh. Sebab apa anak ni rezeki? Anak ni rezeki, anak ni nikmat, tak boleh. Ha sebab itu ni. Kalau nak buat juga sekadar berjaga, maka hubat ke gapo lo ni banyak macam-macam. Sekadar berjaga, tak apa. Kalau nak siapa talih anak langsung, hak tu agama lari, tak boleh. Tu dia ni. Allah subhanahu. Ya Allah, ngatuk. Rogana tu lah jadi puan nak cacing ni. Tengah malam kubur baca pernah-pernah tadi. Tuan ni rap. Jual kiu. Ha tu dia ni. Ha nak jual kiu 20,000 kan ini. Kiu-kiu ni gapo? Kiu kereta, kiu gapo ni? Ada pasal jual kiu lah ni. Dah kiu ni gapo? Nak tanya, jual beli sok dah kiu ni. Pe dah kiu. Hujan tu kan dah? Haa, belah ni kiu-kiu hujan. Kena berhenti dah. Kena berhenti dah. Kena serai dah. Kalau hujan pun lah. Hujan tu kan apa nak terkelung-kelung dah. Ya, kena ada benar.
Ya syarat nak sah jual beli ni kena ada orang beli, orang jual, kena ada benar. Benar yang kita nak beli tu. Pak kiu tu benar ke tak? Ada benar dah kiu ni. Rupa lah mana kiu ni. Hijau ke merah ke hitam ke putih. Besar ke low, tinggi ke rendah. Ha ni dia ni sampai tu ni. Syarat nak sah jual beli kena ada benar. Tak ada benar tak boleh ni. Ha tu patut jaga ni. Ah, sila salam. Ah, agama ada. Ah, saya kita baca dua soal akhir deh, enggak kena lewat masa ni. Ah, ni panjang-panjang belaka ni deh. Dia kata assalamualaikum ya ta tarau tam ahan di masjid liang lang lemah. มีความผิดไหมคือเราใช้ผ่านนะมัสยิดโยวะมาแก่ดีมัสยิดเดียวจามุงเลปัสมาเยสาลอกดอสาลอกดอสาลอกดอสาลอกดอยรู้ว่าตัวก็แก่ไงก็ใครวอร์ร็อกเลยท่านโยนยวอร์ร็อกนี่เน่ยังกินนิ่งคิดต่อไม่ว่ามาเกนจะมองเห็นมัสยิดปัตุยกกุนกปิยอปีกุนอเมกากุนอกาปอตุฮอตุยฮอตงอดะนับปะตุคิดต่อกุนอตงออุตุคิดต่อนะจำโอเกะมากามาเลกับปงแต่ปีสบายโอเกะวารโรนิสเอลโลอันยอนเน่คิดต่อประกาศแล้วดะBagi gapo masjid walaupun puyopi gapo meka apa semua ni maka di halal di harus oleh kita orang kampung untuk nak guna tu jadi bersih lalu dah walah tu apa bagi masjid hok tengah ni mai jadi milik tak leh buka hok tengah bukan mai wak milik nak guna untuk wak menano wak guna gitu ya seeloknya kita prakah dah bagi di masjid kalau puyopi kalau gapo semua ni untuk nak jamung orang makening boleh siapa dia mai guna bagi di masjid ha tu dia ni nak seelok nak cuma pakai prakahlah tu lalu dah ha kamar di akhir kata assalamualaikum salam apakah hukum orang yang suka menyakiti apa menyakiti suka wak wi orang sakiti tu menyakiti ni hukum dia haram berdosa orang suka menyakitikan orang ha tu dia ni orang suka menyakitikan orang di dalam Islam dia lari sangat-sangat kita wak nyanyo ke orang wak zoleng ke orang wak nyanyo ke orang maka orang yang menyakitikan manusia ni orang ni Allah Ta'ala pula akan balak dia daripada masa besok kita jadi manusia ni selok kita kena buat baik dengan manusia jangan manusia tu kita wajahat ke manusia sampai jangan sama sekali kita menyakitikan manusia kamar dia masuk pun kita dah lewat cuma sebagai katuk kita pada malam ni 4-5 kali kita jangan wedah di kita yang pertama suka wak nyanyo ke orang yang kedua mengupak ke orang yang tiga berdeki dengan orang yang keempat panel lekeh dengan orang yang kelima jangan wak gapo ni melekehkan orang ning 4-5 perkara jangan wedah di kita sebab dia ada 4-5 perkara ning orang panggil payah kita nak masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala ha maka sekarang tu saja ni pun hapi buku 12 ni Allah panjang sangat-sangat malam ni dua je lebih ha maka silap salah agama ha maka kalau ada tersetuh tersinggung agama minta maaf banyak dan saya terima kasih kepada Nayuk Roleka dan Belak dan Kerupa semua dan kepada Tok Imeh Kotik Bila Tok Menit Tok Nebel pemuda-pemudi kami buka bapak yang menghadir bersama malam ni ha kamar dia kalau jumpa saya mana tu tegur lah kita tak cek ramai-ramai ni nak kena kita tak payah kereta hitam tuwe pun hitam hitam mana ni tengok tak puas aku dah tu dia dah sungguh dah tu hey, orang kita kalau putih dah pun hatu kalau jumpa putih pun hatu orang kalau putih dah pun hatu kalau hitam dah tu puas tu ya tahu aku ni malah ha
kamu kelam mana ke di aglolo ne amakos kat tadi billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruma allahumma zinna ilman nafi'an wa barakah rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu taqabbal ya karim sallallahu alaihi wasallam la haula wala quwwata illa billah allah